Alright, assalamualaikum. So, malam ini video abang mengenai cara-cara membuat UTP cable untuk patch cord. Okay, so ini adalah cable Cat 6 yang keras nak mampus. Okay, selepas itu kena bukakan, urutkan kabelnya supaya mudahkan untuk memasukkan benda ini. Ha, nampak kecil kan? Halus. Okey, so susunan kabel warnanya kena putih oren dulu. Okay, putih oren dulu. Masukkan putih oren. Lepas itu putih oren, orange. Masukkan putih hijau. Okay, putih hijau. Lepas itu masukkan warna biru. Okay, warna biru. Mesti ikut urutan warna biru. Okay, selesai warna biru, masukkan putih biru. Putih biru guys. Okey, putih biru. Lepas itu kita masukkan yang berwarna warna hijau. Okey, pastikan susunan kabel warnanya betul. Okay, salah. Pastikan susunan warnanya hijau betul. Okey. Lepas itu kita masukkan putih coklat. Okey, putih coklat. Oops, salah. Okey, masukkan putih coklat. Okay. Dan yang paling terakhir adalah warna brown, warna coklat. Okey. Lepas itu kita luruskan kabelnya dulu. Memang agak susah lah guys buat benda ni guys. Tapi kalau dah mahir boleh buat duit lah. Okey. Kalau keadaan macam ni guys, memang susah kita nak masukkan. Okey. Kita tarik. Okey, slow. Okey, luruskan kabelnya. Make sure pastikan warna susunan warnanya betul. Kalau tak, kita akan mengalami kerugian. Okey. Pastikan yang masuk sampai ke hujung ni guys. Okey. Masuk sampai hujung. Okey, lepas itu kita lihat balik susunan color betul ke tidak warnanya. Putih oren, orange, putih hijau, ikuti warna biru. Okey, warna biru, putih biru, hijau balik. Okey, yang ini okey, putih coklat dan warna coklat. Okey, selepas itu kita akan potong. Lepas itu kita masukkan RJ45. So jangan terbalik masuk guys. Dia ada satu macam apa nama? Entahlah san. Okey, masuk. Kita tengok semak balik color, takut salah.
Kalau salah akan mengalami kerugian. Okey, masukkan. Pastikan kemas keadaan kabel. Dia ada satu bunyi guys. Tak. Tak. Okey. Selepas itu kita semak balik. Semak di hadapannya, di dalamnya. Kalau okey, kita akan kelam. Okay guys, satu dah siap. Kita masukkan penebatnya. Okay, kita akan masukkan penebatnya. Okay, satu bahagian telah pun siap. Okay, so kita akan buat bahagian yang kedua. Okay. Kita akan buka kulitnya dahulu. Hati-hati untuk membuangkan kulitnya, guys. Oh, pocok. Okay, buangkan bahagian ni. Lepas tu yang ini, yang berwarna putih ni kita tak guna, kita akan buang. Lepas itu kita akan buka satu persatu. Satu persatu. Kena buat dia cantik-cantik dulu guys. Okay. Lepas itu kita buka yang pasangan yang kedua. Pasangan kedua. Okay. Lepas itu biru. Alhamdulillah. Warna putih biru. Okey. Lepas itu warna hijau. Warna hijau. Dan warna coklat. Putih coklat dan coklat. Okey. So kita masukkan benda ni. Pastikan color jangan terbalik ya guys. Ini terpulanglah kepada anda nak masuk macam mana cara sekalipun. Asalkan jangan terbalik. Asalkan jangan terbalik. Okey. Mana warna hijaunya? Warna hijaunya mana? Okey, mana itu? Memang agak susah lah guys. Tapi kalau dah mahir, sekejap saja. So
emosi sekejap saja masuk. Okey. Sebelum pastikan ikutan colornya betul. Putih oren, oren, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Okey, kita masukkan sehingga ke titisan terakhirnya. Titisan noda. Potong dia guys. Okey, perpisahkan colornya dulu. Kalau betul baru kita masukkan RJ45. Pastikan jangan terbalik ya guys. Kalau terbalik rugi. Selesai, kita akan kelam. Okey, lepas tu kita akan testing gunakan yang ini. Mesti ikut urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's mean. Okay, lihat sekali lagi. 4, 5, 6, 7, 8. That's mean okay. Alright, kalau nak cepat bahagian ni. Okay guys, testing, testing, testing cable. Okay, kalau bermanfaat boleh share-share lah guys. Okay, so jumpa lagi di video yang seterusnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi guys. Assalamualaikum.